Oke, sahabat Kosijo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mendapat televisi yang sering sinarnya tidak muncul, teman. Sinarnya tidak ada. Akhirnya saya buka dan di sini saya cek itu di bagian headernya. Ini pada retak. Nah, di sini. Ini saya solder ulang di sini, kemudian ini yang ke tabung nih. Nah, ini. Di sini headernya ini. Di soket tabungnya ini kita solder. Ya, semuanya disolder enggak masalah. Karena sinarnya yang bermasalah. Kemudian kita telusuri kabel header ini kabel 3. Nah, ini teman kabelnya. Nah, yang ini. Ini kalau kita telusuri, karena di sini ada 180-nya nih. 180 ground, kemudian nih. Ya, ini ground-nya. Ini headernya di sebelah sini. Nah, ini di sini nih ketemunya nih. Nah, ini. Ini ada 180. Ini ground, ini headernya ini. Nah, ini kita solder ulang di sini. Kemudian ini ada air ke sini. Ini arahkan ke sini ini solder. Kemudian arahkan ke headernya ini. Nah, dari plywoodnya. Agak di sini dikerok nih. Kita solder semuanya. Nah, jadi perlu penyolderan di bagian kaki plywood, kemudian untuk daerah yang tegangan arah ke blok RGB ini. Nah, tak lupa untuk IC kromanya juga disolder ulang, nggak masalah nih. Oke, sahabat Kosijo, itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula. Jadi kalau mendapatkan televisi yang sering mati sendiri tapi suara ada, nah itu bisa dicek di bagian header. Nih, kalau misalkan headernya tidak ada yang retak, mungkin airnya juga bisa mati. Kita gantikan. Oke, ini televisi mesin Cina seperti ini. Dan kita colok, teman. Kita coba hidupkan. Oke, dan sekarang kita lihat gambarnya di sini. Nih, gambarnya. Nah, sudah. Oke, kembali ini. Gambarnya angel mentah. Ya, yang jelas sudah ada gambarnya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah bersama saya.